Supi, ya, mbak-mbak, karyawan YouTube. Ya masak segitu nih emang benar-benar ya daging berapa? Kan nggak mungkin bisa kilo. Itu jadi bukan emang dilebay-lebay, tapi itu yang editornya aja emang tuh ditulis lah semuanya. Aku lah ini kenapa ditulis? Jadi ternyata karena asisten aku kan yang nulis itunya, apa belanjaannya. Kan duit jadi dia semua. Rupanya sama dia pas kelar belanja tuh diserahin lah semua tuh semuanya ke editor. Sama dia ditulis cuk. Biasanya aku selalu sebelum video tayang itu aku selalu cek dulu. Nah waktu itu aku lagi ada pas off air. Jadi ini udah aman. Keluar lah tuh. Loh ini kok ada tulisan 11 juta sekarang? Ya udah lah ya. Tapi emang aku sama abis itu aku sempet ngitung lagi bener-bener. Oh iya emang bener. Aku seneng banget. Gini, kalau supermarket yang punya pasti orang kaya. Iya kan? Pasti orang berduit. Kalau tukang cabai itu belum tentu orang punya duit gitu. Jadi kayaknya kalau aku beli begitu ke mereka, itu kayak ada perasaan puas. Ya udah emang lo harus dapetin duit banyak itu kalau orang gini, kalau orang kaya dapat klaim duit banyak udah biasa gitu loh intinya apa ya? Kayak gitu deh. Kalau di pasar tuh kayaknya yang serba pas-pasan tapi senang gitu kalau aku ngelihatnya. Dan memang nawar juga nggak pernah nawar kesian, tapi masa ditawar. Yang sekarang aja ketahuan karena ada YouTube. Nah kalau dulu itu namanya pasar becek kan. Jadi kalau nanti kapan ketemu sama mamaku tanya deh. Dulu yang selalu nangis-nangis ikut ke pasar becek-becek itu aku. Jadi aku seneng banget gitu becek-becek kan zaman dulu kan becek ya. Yang sedal jepit aku tuh yang masuk kotoran di situ itu aku seneng banget. Oh, iya. Ada bobo amis, bobo. Iya benar. Nah kalau sekarang kan udah bersih kan ya pasar modern itu kan udah bersih. Nah, kalau belanja di supermarket itu kalau pas lagi bawa anak-anak aja mereka kan seneng tuh ngambil-ngambilnya. Tapi kalau dibilang lebih enakan di pasar, di agen-agen beras, agen gula, aku seneng banget. Karena aku malas masak sejujurnya. Jadi aku tuh kalau di rumah masak itu di hari-hari tertentu ataupun di acara-acara tertentu, arisan, pengajian itu pasti aku masak sendiri. Yang masak jadi kalau hari-hari malam hari pernah masak sih ada roti gue ya masakan diri ya karena memang Andika juga jarang banget makan siang di rumah tuh jarang banget malam juga dia nggak ada di rumah jadi di rumah itu siang sama malam itu masak buat karyawan rumah anak-anakku pun kalau siang makan di sekolah malam itu makannya pasti minta misalnya tiba-tiba kakak pengen makan ini ya udah video langsung sudah masakin. Kalau jadi Bibi itu sebenarnya masak kalau dibuat karyawan rumah gitu lumayan banyak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.